berhubungan sama agent saya yang di luar. Agent saya namanya Gersh, yang bisa dipegang sama Brad. Dia sangat dekat sama Dave, dan kebetulan waktu itu Dave Bautista juga satu agent sama saya. Dan jadi komunikasinya sangat lancar dan baik banget. Dan sebelumnya memang dia mention sama agent, suatu saat kita akan kolaborasi sama itu, dan dia sering banget untuk mention ke saya gitu sih, Dave Bautista. Dave udah pernah lihat film Iko yang mana dia aja? Udah ada semua film dia lihat dan dia nonton, dan apa komentar dia? Komentarnya ya, dia suka banget dengan film action, sedangkan dia kan dari seorang atlet kan, dan dia senang banget. Agak rambut ya. Ya itu karakter yang beda sih buat saya, dan lumayan cukup apa ya, menantang sih, soalnya kan akhirnya